Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian, ini adalah video pertama saya. Dalam video ini saya akan tunjukkan tuan-tuan peralatan-peralatan memanah yang saya beli untuk tujuan latihan saya. Untuk pengetahuan, memanah ni saya baru-baru sangat minat dah lama, cuma baru berkesempatan untuk membeli dan berlatih memanah. Okey. Peralatan memanah saya saya beli di Shopee saja. Saya beli yang murah-murah tapi kualiti dia tinggi lah sebenarnya. Saya beli murah tapi tinggi kualiti dia. Baguslah untuk saya yang beginner untuk memanah, berlatih memanah. Okey. Yang pertamanya ini yang paling penting lah, dia punya bow. Saya minat bow tradisional, saya tak minat recurve. Okay, ni bow saya beli. String dia, poundage dia 30 pound. Soalan untuk saya, tuan-tuan nak beli, tuan-tuan tengoklah tuan-tuannya physical. Kalau physical tuan-tuan tak kuat sangat, bila beli 25 pound atau 20 pound. Tapi saya sebagai beginner, saya beli yang 30 pound lah sebab dia recommend oleh seller. Okay, ni dia siap punya bow. Bow ni dia datang sekali dengan bag. Ya, senang lah. Okay, tu dia ada bagi saya dalam set tu, dia bagi saya ni arm guard. Supaya bila kita berlatih, string tu bila dia libas kita punya tangan ni, kita okey lah. Mula saya berlatih arm guard ni, saya tak pakai arm guard. Nah tu seminggu merah. Okay, dia bagi lagi set ni dalam ni finger protection. Sama anggap ni, tapi yang ni left. Macam saya bukan kidal, saya tangan kanan. Jadi dia bagi left. Kalau kita arrow kat sini, so dia protect kita punya jari lah. Dia protect kita punya jari supaya tidak, masa berlaku geseran tu dia tidak luka. Okay. Satu dia bagi saya juga thumb guard. Thumb guard ni yang sebelah kanan lah. Thumb guard sebelah kanan. Jadi saya tarik string tu, so saya punya thumb ni tidak kena pada kulit lah, kena pada thumb guard. So tangkap. Lagi yang dia bagi, saya dia datang dengan 3 arrow. Datang set dia datang dengan 3 arrow saja. Tapi saya beli extra, tambah lagi 12. Ini arrow saya ada 15 arrow. Okey. Arrow lah saya beli yang SP brand Musen SP700. Ini murah yang ni, hujan belatih je. Ni fiber, arrow fiber. Okay. Ini tempat letak arrow ni saya buat sendiri je. Saya guna badminton punya shuttle punya tempat isi. Saya buat yang ni paper roller untuk mesin plotter. Saya minta dekat kedai printing kat section 2. Okay, dah buang banyak, saya minta sikit. Sekarang ni semua tak saya. Okay, satu lagi yang paling penting adalah ni target. Target PE foam. PE foam
50 kali 50 tebal dia 20 cm. Dia beli kat Shopee kat ni, tapi bukan seller yang sama lah, seller yang lain. Okay. Dan PA form ni datang dengan paper target. Nak tunjuk usgan dengan paper target dia. Paper target ni dah lari daripada muka asal dia lah. Saya belum beli lagi dia punya paper target yang baru. Ini saya berlatih lah. Okay. Okay, itu saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan minat untuk memanah sunnah, bolehlah tuan-tuan beli peralatan-peralatan basic macam saya sehingga tuan-tuan mahir lah. Tapi saya belum mahir lagi, saya masih lagi berlatih. Itu saja. Kalau tuan-tuan suka, sila subscribe dan like video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.